Beginilah kondisi pabrik pengolahan tahu yang berada di Dusun 5 Desa Bunut, Seberang Asahan, Sumatera Utara, Selasa pagi. Seluruh bangunan pabrik hancur lebur setelah mengalami ledakan kuat dari mesin uap. Atik, warga sekitar mengatakan tidak hanya pabrik, rumah warga yang berdampingan turut hancur terkena besi pembuangan uap dari pengolahan tahu. Ledakan pabrik tahu ini sempat menggegerkan warga karena suara ledakan yang keras. Tadi ibu lagi ngapain? Ibu lagi sipirin. Lagi sipirin. Itu gimana suara ledakannya? Ini kuat, Mbak. Berdak gitu ya. Bu, ini yang meledak ini dari mana sumbernya? Dari pabrik tahu sih. Pabrik tahu. Ini udah lama beroperasi pabrik tahunya? Udah puluhan tahun. Tadi Bu melihat tadi ada nggak korban-korban luka ini bawa? Diketahui ada beberapa orang pekerja terluka akibat ledakan tersebut dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi yang tiba di lokasi masih mendata dan menanyai sejumlah saksi terkait berapa korban dan penyebab ledakan tersebut. Saya perjelas, saya berharap kepada Disnaker Kabupaten Asahan, saya akan kita meminta tanggapan dari Disnaker dengan pabrik tahu ini. Intinya, apakah ini dianggap sudah memenuhi aturan yang ada di Disnaker atau gimana ini? Makanya bisa terjadi musibah yang sama-sama kita lihat pada pagi hari ini gitu. Kita nanti akan segera minta konfirmasi dari Disnaker. Bila perlu kita minta nanti gimana izin-izinnya, nanti kita harus perjelas. Itu saja Pak, karena kita merasa telah ini ya dikatakan ya, kita turut berduka cita nih dengan adanya kejadian ini yang menimpa ada beberapa karyawan yang telah terjadi menjadi korban nih itu pada ini kejadian ini gitu. Tapi saya harus pertegas kepada pemerintah Kabupaten Asahan dengan adanya izin-izin ini yang perlu pertama harus diseleksi itu yang ini, dan kita juga perlu ini nanti kita sampaikan kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu saya sendiri di DPR Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi dikatakan ya, ini menjadi pembelajaran untuk pengusaha-pengusaha yang dikatakan UKM nih. Ini saya bisa melihat langsung, tapi saya secara pribadi kita akan langsung berbicara nanti kepada Disnaker Kabupaten Asahan tentang masalah izin usaha tersebut. Itu saja Pak yang perlu saya. Dari Asahan Sumatera Utara, Asahan TV melaporkan.